Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memberikan cara membuka baut atau skrup. Saya nggak tahu nama pastinya apa. Baut ini ada di kayu dan dibukanya susah seperti ini teman-teman. Ini sudah coba kita buka berkali-kali nggak bisa. Nah, caranya gimana? Yuk langsung saja kita ikuti. Nih, saya masukkan. Tep. Ujung stop kontaknya. 1, 2, 3. Tes. Ya. Sukses. Dengan cara ini maka kita bisa mengatasi saat ya. Mati lampu. Kita standar miring. Kita miringkan motornya. Kita dorong sedikit standar tengahnya. Selesai sudah. Cara ini sangat gampang dan mudah. Tidak. Dik. Oke. Nah, langsung perhatikan di lampu teras, dia nyala, mati, tek, mati, nyala, mati. Bisa gratisan di sini. Yuk, caranya gimana? Ini jadi ya, langsung saja, nggak pakai basa-basi. Ya oke, jadi saya akan tunjukkan wifi-nya seperti apa sih yang mau saya kuatkan. Ini dia. Mendapatkan gaji sebutin jangan nominalnya. Sebutin lah. Yang paling besar. Iya. Gaji saya itu sebenarnya nggak besar guys. Maksimalnya gaji yang pernah saya dapat paling gede itu. Pusing. Gubernur aja 150. Di hutan nggak takut bu? Enggak bapak. Nggak ada yang nyolek? Enggak. Enggak. Ntar ada yang nyolek? Itu gimana? Yang takut sama orang. Oh. Alat gigit ya. Di masjid tersebut ada sumur yang airnya itu sangat bertuah sekali, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nanti panggilnya saya ralat, nggak pakai ngkong lagi, Pak Sinten, nggak punten Pak. Pak Tukul. Ya. Insya Allah segini tukul terus Pak. Ya, ya. Amin. Cuman ini bukan tukul arwana, tukul kere. Iya. Pak, monggo Pak. Ini tambah Bapak mawon. Oke. Buat temsah, gih. Matur nih Pak, gih. Amin, amin, amin. Pak Waluyo itu petani rumput. Loh, rumput kok ditani gimana? Tunggu dulu, ini namanya rumput odot. Rumput yang sangat menghasilkan. Yuk kita ngobrol-ngobrol dulu.